Kapolres Metro Bekasi Kota memimpin upacara kenaikan pangkat perwira dan bintara Polri pada hari Senin pagi di lapangan Mapolres Metro Bekasi Kota. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kegiatan dilaksanakan setelah anggota melakukan rapid test, menjaga jarak ketika melaksanakan apel di lapangan dan tidak mengundang banyak massa. Pembina upacara dipimpin langsung oleh Kombes Pol Wijonarko selaku Kapolres, turut hadir Wakapolres Metro Bekasi Kota beserta PJU dan Kapolsek jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Sebanyak 193 personil Polres mendapat kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat dihitung dari pangkat awal kemudian dinaikkan satu tingkat. Perwira mulai dari Ajun Komisaris Polisi sampai Komisaris Polisi dan Bintara, mulai dari Brigadir Polisi 2 sampai Ajun Inspektur Polisi 1. Anggota Polres yang mendapat kenaikan pangkat melakukan sujud syukur di halaman Polres Metro Bekasi Kota. Semua anggota tidak memperdulikan aspal yang terlihat panas maupun aspal yang lembab di sekitar pojok halaman Polres. Semua kompak menempelkan keningnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan diberikan dari kepala satuan kepada perwakilan anggota bagian. Setelah melaksanakan penyerahan nasi tumpeng, Kapolres Metro Bekasi Kota bersama PJU memberikan selamat kepada anggota yang menjalani upacara kenaikan pangkat. Memberikan selamat kepada anggota dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Kapolres berkeliling mengunjungi satu persatu anggota untuk menyampaikan selamat dan diikuti oleh PJU, Polres Metro Bekasi Kota, tanpa bersentuhan. Kenaikan pangkat ini bukan penghargaan atau bukan hak, tapi berdasarkan prestasi rekan-rekan atas kinerjanya yang selama ini ditunjukkan sehingga diberikan penghargaan oleh pimpinan kepada rekan-rekan. Jadi bukan hak rekan-rekan, tapi karena memang menghargai pimpinan atau kepercayaan pimpinan, sehingga diharapkan dengan kepercayaan pimpinan yang menaikkan pangkat yang lebih tinggi kepada rekan-rekan tunjukkan kepercayaan tersebut tunjukkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal, Tribrata TV, melaporkan.